masyarakat dan anak-anak sekolah terutama. Oh gitu. Untuk kami kan kita lihat. Oh ya. Mari kita lihat anak penyu yang ada di sini. Di sini kita bisa lihat dua penyu dan mungkin Pak Dasuki bisa kasih sedikit penjelasan, Pak. Ini kira-kira penyu jenis apa ya, Pak? Iya, ini jenis penyu. Pikniker's tidak hanya untuk konservasi, di sini juga sebagai tempat edukasi agar masyarakat lebih memahami binatang yang dilindungi ini. Dan yang tengah mendapatkan perawatan ini adalah jenis penyu lekang. Yang memiliki nama latin Lepidoscelis olivacea. Penyu ini habitatnya di perairan hangat dan tropis, terutama di Pasifik dan Samudra Hindia. Pantai Pelangi ini salah satunya. Piknikers, untuk penyu yang ini adalah penyu jenis abu-abu atau biasanya juga disebut dengan penyu lekang. Kalau dia usianya udah 1,5 tahun, biasanya dia makan ubur-ubur atau biota laut, bisa ikan dan juga bisa belut. Piknikers, di tempat konservasi Pantai Pelangi, penyu-penyu lucu ini juga rutin diberi makan biar sehat dan kuat menghadapi kenyataan. It's feeding time. Jadi aku bakal ngasih makan ikan buat penyunya ini. Mari kita lihat. Piknikers, di kolam berukuran lebih besar juga ada dua ekor penyu dewasa. Penyu lekang ini tidak dilepaskan ke laut dengan tujuan untuk pembelajaran bagi para wisatawan. Dan kali ini kita mau merawat penyu-penyu ini dan membersihkannya dari lumut dan kotoran yang menempel. For the first one, kita siapkan air. Piknikers butuh perjuangan dan kepedulian untuk merawat satwa yang mulai langka dan dilindungi ini. Selain air bersih, kita juga For your information, piknikers, di konservasi Pantai Pelangi juga terdapat zona penetasan telur penyu.
Piknikers, dengan adanya konservasi penyu ini merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat dan pemerintah yang peduli terhadap keberlangsungan binatang reptil yang diambang kepunahan. Dan Piknikers, masih banyak keseruan yang pastinya kita bisa lakukan di Pantai Pelangi ini. Jadi di sini aja, jangan kemana-mana, tetap di Piknik Asyik dan pastinya istimewa.